Perbadanan Nasional Berhad atau Pernas kekal di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP). Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Iwan Benedict berkata, siri perbincangan KUSKOP bersama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup pada 22 Disember tahun lepas menyatakan Pernas akan terus kekal di bawah KUSKOP. Saya fikir sempadan itu sudah begitu jelas, ya. Pada saya fokus sebenar yang kita perlu laksanakan sekarang adalah deliver perkhidmatan itu berbanding masih mahu berbincang, mahu meletakkan Pernas di kementerian mana satu, sedangkan kabinet telah pun memutuskan, Perdana Menteri telah pun memutuskan perkara ini sebenarnya. Pada 7 Julai, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata KPDN berusaha mengembalikan Pernas di bawah seliaan kementerian itu bagi mengurangkan kecelaruan dalam penyelarasan industri franchise. Jelasnya, buat masa ini, akta berkaitan franchise termasuk pendaftaran berada di bawah seliaan KPDN, manakala latihan dan bimbingan berkaitan pembangunan franchise di bawah kuasa KUSKOP. Dato' Iwan ditemui selepas menyempurnakan Majlis Pecah Tanah Projek Residensi Wilayah di Jardin Sentul pada Khamis. Projek rumah mampu milik oleh Koperasi Perumahan Sentul Pasar Kuala Lumpur Berhad itu dibangunkan Menares Development Senja Berhad dengan kos 120 juta ringgit.